في وأنت في ذات الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكر الله الله بالذي maka untuk memahami ubudiyah memerlukan ilmu, memerlukan kepahaman. Kalau kita terjemahkan makna ubudiyah adalah kehambaan. Ubudiyah perlu diterjemahkan bermaksud kehambaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini menunjukkan kehambaan pada Dia. Jadi bukan sekadar Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, mungkin saja kepahaman kita terhadap perintah Allah itu kita melakukan apa yang Allah taala perintahkan, maka selesai. Kita mungkin memahamkan bahawa bagaimana untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan segala perintah Allah taala, selesai. Jadi kita solat, kita puasa, kita haji, kita zakat, dan kita meninggalkan larangan Allah, kita rasa selesailah. Tetapi bila kita melihat mana ubudiyah, ubudiyah itu tidak selesai sekadar kita melaksanakan perintah yang wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk belum tentu lagi kita telah mencapai derajat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita telah melaksanakan perintah solat, puasa, haji. Nak terima, tak nak terima, pokoknya situlah. Oh dah. Bermaksud yo perlu kita memahami sebegitu. Jika tidak, maka kita akan dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti, ataupun ada kecacatan. Taat kita di dunia ini ada kecacatan dia.